welcome back to my channel. Nah, kali ini Yulia bakal bikin tutorial video tentang quick makeup to go to campus. Nah, di video ini Yulia bakal bikin tutorial video yang simple banget karena ini untuk pergi ke kampus. Mau tahu gimana kelanjutannya? Let's start it. Nah, biasanya kan gue pakai moisturizer dulu dan lalu primer dulu karena ini quick makeup, gue biasanya langsung pakai primer. Di sini gue bakal pakai Professional Matte Rescue. Tapi di sini udah berbahan dasar air dan gak bikin kulit kering, jadi gue langsung pakai primer yang ini. Setelah pakai primer, kita tunggu sampai meresap dulu, baru kita pakai foundation sesuai yang kamu pengen. Nah, selanjutnya aku bakal langsung ke foundation, tapi di sini aku nyaranin untuk pakai cushion karena cushion itu udah coverage. Habis itu enteng di muka untuk dipakai setiap hari atau perkepanjangan. Jadi aku pakai YSL Le cushion dan ini bagus banget karena gak perlu pakai concealer lagi. Jadi kayak gini. Ini aku pakai shades 40 karena nggak begitu light dan pas banget sama kulit aku. Aku langsung pakai aja. Nah, kelihatan banget kan bedanya, ini juga udah kelihatan coverage banget padahal nggak pakai concealer. Dan ini hasilnya udah matte, jadi kadang kalau misalkan kondisi kulit aku nggak begitu berminyak, aku nggak pakai lagi untuk setting powdernya, tapi karena ini untuk long day, aku pakai sedikit aja setting powdernya. Di sini aku pakai Hello Flawless dari Benefit. Di sini aku nggak pakai setting powder, tapi pakai compact powder yang bikin aku bikin setting. Jadi aku blend dulu gini, baru aku tap-tap di muka. Setelah pakai setting powder, aku pakai bronzer untuk muka aku biar muka aku tuh nggak kelihatan ngeblok. Bronzer yang aku pakai di sini adalah Hoola. Setelah itu aku pakai untuk alis, yaitu pakai Jimmy Brow. Aku pakai Jimmy Brow kenapa? Karena ini lebih natural untuk sehari-hari karena juga ke kampus nggak harus menor banget. Setelah itu aku pakai di bawah kelopak mata. Di bawahnya aku pakai That Girl Liner. Ini adalah eyeliner pensil dari Benefit. Dan aku langsung pakai mascara. Ini adalah The L'Oreal Mascara. Setelah pakai maskara, aku pakai blush on di sini. Di sini aku pakai blush on Majorette dari Benefit. Ini adalah blush on cream. Ingat, pakai blush on itu cuma di apple of cheek.
setelah pakai blush on, aku langsung pakai lipstick. Tapi aku pakai lipstick di sini itu di bagian dalam aja. Lipstick itu nggak harus warna merah sih, tapi aku di sini pakai warna merah karena aku mau bikin Korean style. Atau bisa juga pakai lip tint. Setelah pakai lipstick, aku nggak lupa untuk pakai lip butter karena bibirku kadang-kadang suka kering. Okay, this is the finished look. Semoga kalian suka dengan hasilnya. Jangan lupa like dan subscribe video aku. Thank you, see you, and bye-bye.